Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, ketemu lagi di channel Ponsel Heboh dan semoga kita semua sehat-sehat aja. Poco, submerek dari Xiaomi, terkenal dengan penawaran harga yang kompetitif dan spesifikasi yang mengesankan. Meskipun beberapa harga HP Poco berikut ini telah mengalami penurunan, kualitas dan performa yang ditawarkan tetap menjadikannya pilihan yang layak di pasaran saat ini. Ini menunjukkan bahwa Poco masih menjadi salah satu merek gaming dipercaya bagi penggunanya dan masih tetap diminati, terutama model lamanya yang masih mengusung spek gaming yang layak pakai sekarang ini. Jadi, apakah salah satu HP ini bakalan cocok buat kalian? Oke, kalau begitu jangan kemana-mana, simak terus video ini sampai habis. Ini dia rekomendasi 5 HP gaming Poco yang sudah turun harga drastis tahun 2024, versi ponsel heboh tentunya. Namun sebelum lanjut, jangan lupa subscribe-nya, aktifkan tanda lonceng, dan selalu cek link pembeliannya di bawah ya guys. Yang kelima, Poco M5S. Poco M5S yang baru-baru ini mengalami penurunan harga, menawarkan fitur yang lebih lengkap untuk penggemar gaming dengan anggaran terbatas. Dengan layar AMOLED Full HD Plus 6,43 inci yang menjanjikan tampilan yang tajam dan cerah, serta sertifikasi IP53 yang menandakan ketahanan terhadap debu dan percikan air. Untuk gaming, Poco M5S cukup kompeten dengan performa yang stabil di sebagian besar game populer, meskipun ada beberapa penurunan frame rate setelah bermain untuk durasi yang lebih lama. Fitur seperti dual speaker dan motor getar Z-axis linear juga menambah pengalaman gaming yang imersif. Jadi buat kalian yang berminat sama HP ini, silahkan cek harganya di bawah ini. Yang keempat, Poco M4 Pro. Poco M4 Pro telah menjadi pilihan yang menarik bagi banyak pengguna berkat kombinasi spesifikasi yang mengesankan dan harga yang terjangkau. Dari segi performa, prosesor Helio G96 dan layar Super AMOLED 6,43 inci memberikan pengalaman penggunaan yang lancar dan visual yang memukau. Ponsel ini juga menawarkan banyak fitur lain seperti triple kamera, 64 megapiksel, dan pengisian daya cepat 33 watt yang menambah nilai lebih pada perangkat ini. Dengan penurunan harga hingga Rp700.000, HP ini semakin menarik sebagai pilihan smartphone yang ekonomis namun tidak mengorbankan kualitas dan fitur. Oke, buat kalian yang berminat sama HP ini, silakan cek harganya di bawah ini ya. Yang ketiga, Poco X5. Poco X5 yang diluncurkan pada awal tahun 2023 telah mengalami penurunan harga yang signifikan. Poco X5 hadir dengan layar AMOLED 6,67 inci yang mendukung refresh rate hingga 120 Hz, memberikan pengalaman visual yang mulus dan responsif. Ditenagai oleh prosesor Snapdragon 695, perangkat ini menjanjikan performa yang kencang dan efisien, cocok untuk gaming dan multitasking. Baterai berkapasitas besar 5000 mAh dengan dukungan fast charge 33 watt memastikan daya tahan baterai yang lama dan pengisian yang cepat. Jadi buat kalian yang berminat sama HP ini, silahkan cek harganya di bawah ini ya. Yang kedua, Poco X5 Pro.
Poco X5 Pro telah menarik perhatian sebagai pilihan smartphone mid-range yang solid dengan penurunan harga hingga 600 ribuan. Dengan layar AMOLED 6,67 inci yang mendukung Dolby Vision dan HDR10+, pengalaman visualnya cukup mengesankan. Performanya juga kencang, berkat chipset Snapdragon 778 5G yang menjanjikan kecepatan dan efisiensi. Lalu ada juga kamera belakang triple cam dengan sensor utama 108 megapiksel yang menawarkan fleksibilitas dalam fotografi, serta baterai 5000 mAh dengan pengisian cepat 67 watt semakin menambah daya tariknya. Oke, buat kalian yang berminat sama HP ini, silahkan cek harganya di bawah ini ya. Yang ke-1, Poco F4 GT. Poco F4 GT yang diluncurkan pada Juli 2022 telah menjadi pilihan populer di kalangan penggemar gaming berkat spesifikasi tinggi yang ditawarkan dengan harga yang sekarang sudah turun drastis. Dengan layar AMOLED 6,67 inci yang menawarkan kualitas gambar tajam dan warna yang hidup, serta dukungan HDR10+, untuk pengalaman menonton yang imersif, ponsel ini sudah memenuhi standar layar flagship. Performanya juga tidak kalah mengesankan, didukung oleh chipset Snapdragon 870 dan RAM 12GB yang menjanjikan kinerja lancar dalam gaming dan multitasking. Lalu ada juga baterai 4500 mAh yang mendukung penggunaan intensif dengan kemampuan pengisian cepat 67 watt. Jadi buat kalian yang berminat sama HP ini, silahkan cek harganya di bawah ini ya. Oke semua, itu dia tadi rekomendasi 5 HP gaming Poco yang sudah turun harga drastis tahun 2024, versi ponsel heboh pastinya. Dan seperti biasa, link pembelian ke semua HP ini di marketplace favorit kalian. Dengan harga termurah dan toko terpercaya, sudah tersedia di kolom deskripsi di bawah ini. Tersedia juga berbagai macam cashback, diskon besar, sampai free ongkir. Tetap ingat pesannya, jauhi kredit, jaga kesehatan. Silahkan tinggalkan komentar terbaik kalian. Terima kasih sudah menonton sampai habis. Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.